Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Capek nggak sih? Yang namanya berumah tangga dengan pasangan sudah pasti ada masalah. Justru kalau nggak ada masalah itu malah aneh ya. Tapi kadang ada pasangan yang sedikit-sedikit berantem. Ada masalah kecil saja selalu dibesar-besarkan. Bahkan rumah tangga itu rasanya cuma berantem terus. Capek nggak sih? Nah, kalau ditanya seperti ini ya pastinya capek ya. Saya mengerti sekali. Kadang Anda ingin rehat, ingin hidup tentram, harmonis dengan pasangan. Tapi pasangan itu rasanya susah sekali membuat kita nyaman. Pasangan Anda ini susah menjadi seperti yang Anda harapkan. Atau rasanya ya memang kayak sudah nggak cocok aja mungkin ya. Tapi yang namanya rumah tangga kan kita pengennya sekali untuk seumur hidup ya. Apalagi kalau sudah punya anak, sudah bertahun-tahun bersama. Masa mau menyerah begitu? Kadang dalam rumah tangga memang ada rasa jenuh, di mana sepasang suami istri akan berada di titik jenuhnya. Keduanya sama-sama capek, sama-sama gak mau ngalah, sama-sama mempertahankan egonya. Gak apa-apa, itu normal ya. Tapi satu pesan saya, jangan sampai masalah itu Anda biarkan berlarut-larut. Apalagi sampai diem-dieman dengan pasangan. Lebih dari 3 hari bahkan, bisa menjadi dosa. Dan yang namanya masalah, itu gak akan selesai kalau dibiarkan. Memang harus diatasi, dan masalah sebesar apapun, saran saya jangan sampai Anda berpikir untuk pisah dari pasangan Anda. Tetap tanamkan pikiran Anda kalau pasangan Anda ini untuk selama-lamanya. Rasa cinta itu bisa hilang, tapi tentu bisa dibangun kembali. Apapun masalah Anda, Anda bisa konsultasi langsung dengan saya ya. Silahkan bisa hubungi admin saya di nomor yang ada di layar atau Anda bisa cek di kolom deskripsi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.